Didit kuenya. Iya, makasih Bunda. Iya. Iya, Del. Bentar ya. Den, ini tolong pegangin ya. Iya, Dit. Jagain Adel ya, Nak. Hati-hati, lihat kanan kiri. Sebelum maghrib udah pulang ya, Nak. Iya, Bun. Gak sampai malam kok. Adit berangkat dulu ya, Bun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da, Adel. Cinci, loro, telu, papat. Pas. Meme, barang-barang buat piknik udah beres semua. Udah, Pak. Tuh. Iya. Bawa barang segini banyak, ah. Terus Meme bawa bagaimana cara? Kan ada Bang Jarwo, Pak. Oke, iya, Dek. Kenapa? Kenapa, Dek, Meme? Ada apa lagi? Biar. Aduh, iya, maaf. Belum muhrimnya. Tapi insya Allah segera. Bang Jarwo, tolong anterin Lime ke... piknik, toh. Beres deh, pokoknya. Kalau buat deh Lime, apa aja bisa, pokoknya. Kapan kita mau? Tapi, anu deh, nanti abis nganterin bareng-bareng ini ya. Nggak apa-apa, toh. Iya, nggak apa-apa kok. Makasih ya, Bang Jarwo. Iya, Dek, iya. Sama-sama. Aduh, Masya Allah. Aku sama Dek Lime. Weh. Masya Allah. Ya, oke. Beres, Mbak, beres. Bos. Sama-sama. Sini. Kamu itu kan udah capek loh. Ngangkat-ngangkatin barang ini. Lah, sekarang kamu boleh istirahat. Main aja sama anak-anak sana. Ini semua biar aku yang nganter. Oke? Terus, Sopo ngapain, Bos? Ya, pokoknya ngapain lah, terserah kamu. Mau main sama Ucup kek, sama Dennis, sama Adit juga gak ada masalah. Soalnya, aku mau piknik. Paham tuh, Sopo? Enggak, Bos. Helah. Bisa, Den. Coba lagi aja deh. Pelan-pelan aja. Konsentrasi. Iya, Dit. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya, Den. Pegangan, Den. Iya, Dit. Pelan-pelan ya. Mas Sopo, awas, Bang. Tabrak. Masya Allah. Alhamdulillah. Adit, lain kali kalau emang barang yang dibawanya banyak, dikit-dikit dulu aja bawanya, ya. Iya, Pak Haji. Maaf. Tuh, Adel aja paham. Niwo, besok kau antarkan minyak goreng 2 kilo. Mentega 1 kaleng, ya. Beres, Pak Nas. Insya Allah, besok langsung tak antar pokoknya. Tenang. Terima kasih ya, Wu. Iya, sama-sama, Pak. Tapi kalau bisa ya, tambahin dikit lah ongkosnya. Bah, apa gue bilang? Enggak apa-apa. Permisi, Pak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eish, beres semua. Saatnya kita piknik. Kita ini mau pikniknya kemana tuh, Dek? Nah, yang itu di piring situ. Den, makanannya taruh di situ aja, Den. Iya, Dit, iya, Dit. Sopo, tikernya di gelas situ aja. Iya, Dit. Jangan tumpah. Hati-hati, Cuk, busuknya. Iya, beres. Den, bantuin bawa tiker lagi yuk di musola. Bareng aja semua, Dit. Biar nggak bolak-balik. Oke, yuk. Bang Sopo, tunggu di sini aja ya, jagain makanannya. Iya, oke, Dit. Ayo, Den. Iya, Dit.
Aduh, udah nggak tahan nih. Oh, sebentar aja kok. Nah, kita pikniknya di sini, Bang Jarwo. Weh, di sini, Dek. Duh. Weh, Masya Allah. Kamu tuh loh, Dek. Oh, pintar banget tuh bikin kejutan. Pakai udah disiapin segala lagi. Masya Allah. Gak nyangka tuh loh saya. Aduh, tersentuh. Aduh, Delime. Delime tahu enggak sih kalau sebenarnya itu ya hati itu kan enggak pernah bisa bohong tuh, Dek. Lah gimana ya, apalagi kita bisa piknik kayak gini Nah, itu dia mereka udah pada datang. Wah, bawaan siapa itu buah ame kue? Bawaannya Bang Jarwo, Pak Haji. Nah, gitu dong, Wo. Sesekali ente bantuin anak-anak biar hidup jadi lebih manfaat. Tapi kan anu itu Bang Haji itu buat Bang Jarwo, Bang Sopo, kumaha ieu teh? Tidak pernah saya duga. Sudah 2 hari ditunggu, tidak datang juga. Padahal cucian menumpuk tak terkira. Oh iya, Bos. Kita kan harus cuciin mangkoknya Kang Ujang, Bos. Jarwo. Yang namanya kewajiban, tetap aja kewajiban, Wo. Jarwo, ingat ya, ini semua pesanan hari ini. Yang Ibu Salama, lu antar duluan. Habis itu, baru yang bundanya Adit punya. Woy mau pergi berobat sebentar. Iya, Pak. Beres. Tenang aja. Woy jalan dulu ya. Oke. Sopo, buruan. Kita ini harus tepat waktu nganterin barangnya. Biar dapat bonus. Nikmatnya. Deg-degan saya. Delime. Mau kuliah toh? Iya, Bang. Gimana kalau tak anterin aja sampai depan? Kan Bang Jarwo masih beresin barang pesenan. Ya, kan kita naik motor, Dek. Lagian cuma sebentar doang kok. Abis nganterin Delime, baru saya nganterin barang-barangnya. Gimana? Boleh deh, Bang Jarwo. Ayo, Dek. Tak anterin. Sama-sama. Tak nganterin masa depanku dulu ya. Bang Sopo, Mei jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya, Lime. Iya, Bang Sopo. Makasih. Lime, udah siap nih, Dek. Ayo, Dek. Assalamualaikum, Bang Sopo. Waalaikumsalam. Kalau yang ini, taruh sebelah mana, Bang? Nggak usah, Cuk. Bang Sopo, kan Ucup mau bantuin, Bang. Kata Pak Haji, kalau bantuin orang itu bisa dapat pahala. Kalau pahala kita banyak, kita masuk surga, Bang. Berat, Bang. Ucup, bawa yang enteng aja dah. Hati-hati, Cup. Beres, gampang ini, Mak. Ucup udah biasa kalau yang kayak ginian, Mak. Tenang aja. Alhamdulillah. Terus, kok nggak diantar sih, Bang? Nunggu Bos Jarwo, Cup. Ya, Bang Sopo, kalau nunggu Bang Jarwo, ntar telat loh. Kalau telat, ntar dimarahin babacang loh. Kalau kata Pak Haji, kita harus nepatin janji, Bang. Kalau enggak, ntar dosa loh, Bang. Kok percaya? Tanya aja sama Pak Haji. Tapi, Cup, Bang Sopo. Bang Sopo kagak percayain banget sih sama Ucup. Ucup temenin dah. Yuk, buruan. Ayo, Bang Sopo. Ayo. Buruan, Bang Sopo. Tapi, Cup. Ayo. Ayo, masuk.
Astagfirullahaladzim. Kau bagai rembulan, oh sayang. Masya Allah, ini gawat ini. Sopo, Sopo, kamu gimana? Jangan main-main loh kamu. Sopo, jangan bercanda sama maut loh ini. Waduh, Bimo juga gak ada. Aduh, jangan-jangan. Sopo, Masya Allah, ini apa tuh ini apa? Sopo-nya mana? Sopo, ya Allah Gusti. Sopo, ya Allah, ya apa tuh ya Allah. Denis, Bang Jarwo, kenapa ya? Gak tahu, Didit. Sopo. Bang Jarwo, ada apa, Bang? Didit, Sopo, Didit. Denis, Bang Sopo, Denis. Emang Bang Soponya kenapa, Bang? Kamu lihat aja sendiri. Aku udah tega, Denis. Adit, lihat sana, Adit, Adit. Tenang Bang. Gini, sekarang kita cari Bang Sopo. Ya Dit, ya. Denis, kamu jaga warung dulu ya. Ayo Bang. Tapi Dit. Semoga enggak ada apa-apa. Ya Allah Gusti, ya Allah. Bah. Hah? Dek. Iya. Saya mau beli gula 1 kilo, terus telurnya 2 kilo setengah. Oh iya, sama terigunya ya, seperempat. Adit, gimana nih? Aduh, ya Allah, Gusti. Ini sopon di mana tuh, ya Allah? Hei, Jarwo! Maaf, Panas. Ini kita lagi darurat. Jarwo, ku peringatkan kau ya. Baik-baiklah kau kemudikan kau punya Bemo. Jangan macam ini. Serong kiri, serong kanan. Bah, banyak kali itu. Sekali lagi kau bawa Bemo kau macam itu, kau lihat saja nanti. Emang, Bemonya jalan ke arah mana, Om? Ke sana tadi. Oh, oke, Om. Makasih ya. Ya. Bah, kalau tadi itu si Jarwo... Lantas, yang setir Bemo? Alamak, pening kepalaku. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, Cup, terus. Jalan kagak, Bang? Enggak, Cup. Sekali lagi ya, Bang. Cobain. Penasaran, Ucup, Bang. Siap, iya, ya, Bang? Cup. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bang Sopo. Dikit lagi nih. Alhamdulillah. Ayo Cup. Hah? Kak Adit? Wah, Bang Sopo. Ada Kak Adit nih Bang Sopo. Lah. Deh. Wis, ntar aja. Masih mogok nih lho. Sopo. Kamu tuh lo, gimana tuh? Lawang tak suruh tungguin kok malah jalan tuh lo. Bikin bingung aja, eh? Maaf. Hayya, Jarwo, Jarwo. Ada Bapak Cang ini lo. Mbak, tadi ini lo, Mbak, Jarwo, lo orang bagaimana sih? Kalau lo orang benar-benar mau sukses, lo orang harus tanggung jawab sama kerjaan. Kalau lo orang kayak begini terus, lo orang kagak bakal bisa maju, Jarwo. Iya, Mbak. Maaf, maaf. Lu orang punya komisi oe potong, ha? Aduh. Yang sabar ya, bos. Iya, Bang Jarwo. Yang sabar. Kalau kata Pak Haji, orang sabar itu disayang Tuhan, Bang. Kalau udah disayang Tuhan, bisa masuk surga, Bang. Kalau nggak percaya, tanya aja, Bang.